sama modal. Terima kasih deh ya. Ya, sama-sama Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, hari ini gue tadi jalan nih berdua sama Sam untuk nyari podcast minggu ini. Nah, pas di jalan tuh gue tuh pengen ngopi lah ceritanya kan. Nah, pas gue ngaso di sini nih, ternyata gue ngeliat ibu-ibu guys. Gue nggak tahu tuh tadinya. Karena ketutupan kayak portal gitu deh. Coba deh guys, lihat deh guys. Nah, makanya gue pengen nanya-nanya deh. Kayaknya ada kesian juga ya. Oke, kita langsung kita tanya-tanya dulu yuk. Bu, jalan apa Bu? Aqua. Oh. Boleh nih Bu. Yang dingin apa gak dingin? Yang dingin. Awas lagi jalan. Aqua apa sih kita? Aqua. Ini dagang dari keluar jam berapa Bu? Tadi pagi kan hari Sabtu jam 6 ini udah lalu keluar jam 6. Ya, kalau hari 5, kalau hari Minggu setengah 5 ada keluar kan di bawah jadi dulu komplek di bawah gitu. Boleh di bawah dagang, cuma hari Minggu doang. Kalau hari Minggu nggak boleh. Oh cuma hari Minggu aja, Sabtu iya, Minggu? Sabtu Minggu kalau ini nggak boleh. A few. Penghasilan gimana Bu? Ya penghasilannya itu cuman gitu ya. Kalau artis apa artis apa lagi 110. Oh, 110. Ya. Kalau paling banyak itu apa gimana? Kalau paling banyak kalau hari Minggu itu habis 200. 200. Iya. Tapi sekarang udah banyak yang dagang aqua. Iya. Nah, sebelum corona saat Minggu itu habis 45. Sekarang udah pada ngikut semua. Iya pada dagang iya, semua. Iya. Minggu kemarin gua 200 nggak habis, 200 masih bisa 50. Bule ini kalau misalkan hujan gimana? Ya kalau hujan itu kecil, taruh di sini kayak begini. Kita jual lagi. Oh ditaruh di sini? Iya. Apa sih? Iya. Apa apa itu kita mau dibeli? Cuma jadi ini apa? Kelihatan nggak ada ya? Tabrak lari. Maaf nih gue sampai apa namanya? Maaf jadi kayak panjang sebelah ya Bu ya. Mana orang mau dikejar enggak dapat kabur orangnya. Oh kabur. Tapi alhamdulillah selalu itu kan ada yang dibayar. Biar pas setahun enggak dibayar, setahun enggak dibayar. Nabrak itu nggak benar-benar nggak tahu jawab. Nggak ada sama sekali. Benar bisa. Bisa ini dari bahkan pendek sebelah. Kalau sholat, habis sholat baca baju lagi sholat. Dengan keadaan ini yang berjalan tertatih-tatih, dia tetap semangat dengan berdagang. Cari rezeki walaupun apapun itu keadaannya dah. Itu sebagai contoh buat kita yang muda nih harus lebih semangat lagi apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini. Jadi apapun itu kita jalanin aja, insya Allah ada jalan selama kita masih biar ibu ya. Ya harapan semua manusia di dalam kondisi ini punya corona ini tetap berlalu dan jadi ekonomi kita bisa apa namanya berkembang kembali. Amin. Bu ini maaf nih sebelumnya saya cuma buat kasih ini aja lah.
buat makan hari ini. Makasih deh ya, makasih. Ya mudah-mudahan berkah buat sama modal. Makasih deh ya. Ya, sama-sama Bu ya. Guys, mungkin hanya itu yang bisa saya berikan, walaupun gak banyak, ya insya Allah bermanfaat ya dan berkah. Amin. Mungkin segitu aja podcast jalanan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.